Halo Sobat PTK Channel. Berikut ini kami akan memberikan hasil Liga Inggris tadi malam, klasemen dan juga top skor terbaru. Inilah untuk hasil Liga Inggris tadi malam di pekan ke-28 selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Liga Inggris tadi malam yaitu Sabtu 5 Maret 2022, Leicester City sukses kalahkan Leeds United dengan skor tipis 1-0. Burnley FC harus mengakui keunggulan Chelsea dengan skor 0-4. Hasil pertandingan lainnya yaitu Aston Villa sukses kalahkan Southampton dengan skor 4-0. Kemudian Norwich City harus mengakui keunggulan Brentford dengan skor 1-3. Berlanjut lagi untuk hasil Liga Inggris tadi malam di pekan ke-28, Newcastle United sukses kalahkan Brighton dengan skor 2-1. Tuan rumah Wolves harus mengakui keunggulan tamunya Crystal Palace dengan skor 0-2. Itulah untuk hasil Liga Inggris yang berlangsung tadi malam. Klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-28 untuk posisi pertama masih ditempati oleh Man City dengan 66 poin. Diikuti Liverpool dengan 60 poin, Chelsea di posisi ketiga dengan 53 poin. MU di posisi keempat dengan raihan 47 poin. Klasemen selanjutnya di posisi ke-11 ada Aston Villa dengan 33 poin, Leicester City dan juga Brighton di posisi ke-12 dan juga 13 yang juga mengoleksi 33 poin. Juru kunci masih ditempati oleh Norwich City dengan raihan 17 poin. Top skor Liga Inggris hingga pekan ke-28 masih ditempati oleh pemain Liverpool yaitu Mohamed Salah dengan raihan 19 gol. Oke teman-teman, itulah untuk hasil Liga Inggris tadi malam, klasemen dan juga top skor terbaru. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa di subscribe saluran PTK Channel. Matur nuwun.